Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini, kita akan menjawab sebuah pertanyaan, siapakah aku, tentang bunga. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Anak-anak, aku tumbuh hampir di mana saja dan dianggap oleh kebanyakan orang sebagai tumbuhan gulma. Namaku berarti gigi singa dalam bahasa Perancis karena daunku yang bergerigi. Banyak serangga suka mengunjungiku, terutama lebah. Beberapa manusia suka memakan daunku dalam salad misalnya. Meskipun banyak hewan yang memakan rumput tidak suka karena rasanya pahit. Mungkin diperlukan 1 jam untuk bungaku yang berbulu terbuka di pagi hari dan menutup di malam hari. Bungaku yang berwarna kuning cerah berubah menjadi parasut perak yang membawa bijiku jauh ditiup angin. Aku keras kepala. Bahkan jika kamu mencoba untuk menyingkirkan aku di halamanmu, aku akan sering muncul lagi ketika kamu tidak mengharapkannya. Apakah aku? Mari kita lihat jawabannya. Aku adalah dandelion. Anak-anak, berhati-hatilah dari hal-hal yang kamu tonton, dengar, dan baca. Karena kadang-kadang, bahkan ketika kamu berpikir sesuatu yang buruk yang pernah kamu lihat, dengar, atau baca, sudah lama hilang. Hal itu dapat muncul kembali di kepalamu ketika di saat kamu tidak mengharapkannya. Dengan bantuan Yesus, berhati-hatilah dengan apa yang kamu tanamkan dalam pikiranmu. Demikianlah kuis kita pada pagi hari ini. Dan selamat kepada anak-anak yang telah menjawabnya dengan benar. Anak-anak, hari ini kita melihat hal menarik dari bunga dandelion. Dan semoga menambah 1 lagi daftar pengetahuanmu tentang bunga. Anak-anak, hari ini kita belajar dari bunga dandelion dengan keunikannya dalam bertumbuh. Bahwa ia adalah jenis tanaman yang keras kepala. Bahkan jika kamu mencoba untuk membuangnya dari halamanmu, tetapi ia akan muncul lagi walaupun kamu tidak mengharapkannya. Anak-anak,
sama seperti bunga dandelion, maka demikianlah dengan pikiranmu. Hal-hal yang menjadi kebiasaanmu ditentukan oleh apa yang kamu tanamkan dalam pikiranmu, dan itu akan sangat kuat untuk mempengaruhimu, walaupun engkau tidak menginginkannya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan hal-hal yang kamu tanamkan dalam pikiranmu. Ketika itu adalah hal yang baik, seperti suka menolong, menurut kepada orang tua, berbicara yang sopan, atau hal baik lainnya, maka akan terlihat dalam sikapmu. Dan sebaliknya, kalau itu hal-hal yang buruk, seperti pemarah, tidak menurut, berkata buruk, atau kebiasaan buruk lainnya, maka itu juga yang akan terlihat dalam sikapmu. Anak-anak, hal manakah yang akan kamu pilih untuk disimpan dalam pikiranmu? Mintalah Yesus untuk menolongmu memilih hal-hal yang baik dan positif yang akan tersimpan dalam pikiranmu, dan hal baik itu akan lebih menguasai pikiranmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.